Saya Inyoman Murdana, owner Undagi Bali, mempersembahkan video yang sangat bermanfaat bagi Anda. Silakan disimak baik-baik. Selamat siang teman semuanya. Hari ini kita lagi di project ya. Kita akan mereview project yang sedang kita kerjakan, yaitu sedang mengerjakan rumah tinggal ya. Rumah tinggal ini berdiri di atas tanah 1 are 25 ya, 1,25. Jadi rumah lantai 2, kemudian lengkap ada merajatnya, ada garase dan juga dapur terpisah seperti itu. Yuk sekarang kita review. Jadi kalau progresnya ini sudah di atap nih, sudah di atap. Barangkali kelihatan atapnya nih, sudah 100% di atap. Tinggal kita finishing ke bawah ya, finishing nanti. Jadi kita atap dulu kita selesaikan, baru kita finishing ya nanti. Seperti ini kita review sedikit tentang project ya. Ah, oke. Okay. Kalau tidak contohkan nggih. Ini kan ada tembok. Tembok ini artinya akan kena hujan ya. Kena hujan dan juga kena sinar matahari. Nah, bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi lembab di dalam? Jadi kita pakai keramik finishingnya. Nah, ini kan luar. Ini luar, kemudian ini dalamnya. Nanti kita akan pakai keramik finishingnya. Semua ya yang terhubung keluar itu akan kita keramik finishingnya. Oke, kalau kita plester, raci, cat, itu besar kemungkinannya akan lembab dalam kurun waktu tertentu. Ya, pokoknya bagian-bagian yang memang terkena matahari dan hujan itu pasti akan lembab. Untuk mengatasi itu kita memakai finishing keramik ya, keramik mini keramik maksudnya. Oke, mini keramik full dari bawah sampai atas. Nih, ini contohnya sobat-sobat. Semua nggih, semua yang terhubung. Oke. Nah, niki juga niki akan di keramik yang tunjukkan nggih. Nah, niki akan di keramik. Niki kan terhubung dengan apa ya? Tetangga. Tidak lembab, itu cara mengatasi nggih. Ini juga terhubung apa ya? Langsung berbatasan dengan jalan. Oke. Nah, ini menuju lantai 2. Lantai 2. Ini jadi di sana nanti di atas itu kita akan pasang kaca ya untuk pencahayaan. Sebentar, nah niki perlu dijang sampaikan di sini, barangkali di video sebelumnya juga. Rumah ini menggunakan satu tangga, aksesnya satu tangga. Ini saja tangga bangunan menuju rumah lantai 2. Yang sekaligus nanti akan menjadi tangga merajat. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak usah membuat tangga merajaan itu khusus ke merajaan ya, tidak usah, karena ini adalah akses. Nah, seperti itu. Ini cuman ini aja satu-satunya tangga menuju lantai 2. Sementara merajaan itu berposisi di lantai 2. Akan yang tunjukkan posisi merajaan di sini gih. Jadi kita tidak usah membuat tangga khusus, tidak usah. Oke, bisa dari sana gih. Nah, ini adalah merajaan. Posisi merajaan ini kajok angin ya. Kajok angin rumah ini menghadap ke utara. Nah, seperti itu. Jadi di sini akan ada merajaan di atas. Tangga yang kita pakai itu satu, nggih, multifungsi. Multifungsi nggih, ke merajaan juga iya, ke bangunan juga iya. Cukup satu tangga saja nggih. Tidak usah kita membuat tangga khusus. Seperti itu sempatan bisa tidak sampaikan mereview progres pengerjaan rumah lantai 2, rumah tinggal. Ya tentu rumah tinggal ini ditiangi yang langsung mendesain nggih. Nah, tentu desain ditiang ini sudah mengusung konsep ya perpaduan Asto Kesalo Kesali, logika dan juga estetika. Seperti itu ya. Jadi posisinya, tempatnya, kemudian jaraknya ini sudah sesuai. Apalagi di merajaan dapat mau kemulan, menurah, tembok. Jadi jaraknya itu sudah sesuai dengan Asto Kosalo Kosali. Perhitungan apa ya, pengukurnya itu melalui anggo kita atau apa. Itu sudah pasti. Oke. Baik sobaton, yang paling penting ketika Ratu Widodane berencana membangun rumah adat Bali secara keseluruhan ya dari nol seperti ini misalnya nge, atau bahkan dari tanah milik,
yang siap membantu memberikan konsultasi, yang siap membantu mendesainkan, dan kemudian kami siap menggarap. Menggarap artinya mengaplikasikan dari nol sampai serah terima kunci, bahkan sampai upokaro plasmasi yang siap. Baik teman-teman, semoga saja informasi kita ini bermanfaat mengenai identitas bidang. Jadi bidang Human Murdana, jadi lengkap di bawah video ini ya, ada alamat rumah, alamat kantor, nomor telepon, nama akun, pokoknya lengkap. Silakan klik di bawah video. Baik teman-teman, kurang atas segala bentuk terbatas yang sudah kita promosi. Om Santi.